Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang nyorang pemeriksaan kesehatan kasawatara supir bus di terminal tipe A Ciakar Kabupaten Sumedang. Eta halte dilakonan keur nyinglar kacilakaan. Lianti pemeriksaan kesehatan, petugas ge nyemprotkeun disinfektan kasababaraha armada bus anu bakal miang kaluaran Kabupaten Sumedang. Sajumlahing supir bus di terminal tipe A Ciakar Kabupaten Sumedang ilubiung dina pamariksan kasehatan anu dikokolakeun ku Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Eta pamariksaan kasehatan teh dilakonan keur nyinglar kacilakaan dina patali marga anu bisa karandapan alatan kaayaan awak supir anu kurang sehat nalika nyupiran kendaraanana. Lian dinyorang pemeriksaan kesehatan ka supir bus, petugas ge ngalakonan prak-prakan nyemprotkeun disinfektan ka mangpirang armada bus di eta terminal anu bakal miang kaluaran Sumedang. Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Aan Sugandi ngeceskin, dina eta pemeriksaan teh, meh 30-an supir bus diperiksa kesehatanana, tina target sagemblengna 100-an. Kegiatan hari ini yaitu dilakukan pemeriksaan kesehatan yang diutamakan sasarannya untuk pengemudi, terutama pengemudi bis ya yang masuk ke wilayah Terminal Ciakar. Alhamdulillah dari sejak jam 8 pagi sampai hari ini selesai, kami telah melakukan pemeriksaan sebanyak 30 orang yang memang ditargetkan tadinya 100 orang untuk kegiatan ini. Ini dalam pemeriksaan ini yang akan kami lakukan itu untuk pemeriksaan khusus kesehatan. Pengecekan kesehatan terhadap awak bus yang berangkat dari terminal Sumedang ini maupun yang melintas dari Sumedang ini kita laksanakan tes kesehatan. Sampai saat ini untuk kenaikan penumpang tidak ada ya, tidak ada kenaikan, malah sebetulnya ada penurunan kayaknya di... Dinamprona tina 30-an supir anu dipariksa, pihakna ukur nangenan seorang supir anu tekenan darahna tinggi. Lian tinggal lakonan pemeriksaan kesehatan, petugas ge nyorang konseling treatment kasakumna supir bus. Diki Guntara, Bandung TV.